Halo semua, kami dari kelompok pemasaran digital untuk produk jajanan Bu Simon. Kelompok kami itu terdiri dari Eleonora, Sherin, Siva, dan saya sendiri, Andrew. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang profil jajanan Bu Simon. Jajanan Bu Simon sendiri itu berdiri sejak tahun 2018 dan termasuk kategori UMKM. Nah, bagi yang tidak tahu UMKM, UMKM itu adalah usaha mikro kecil dan menengah. Usaha yang kategorinya masih terbilang kecil lah, golongannya. Nah, produk yang dijual dari jajanan Bu Simon itu adalah makanan-makanan Palembang. Contohnya, pempek, tekwan, kerupuk ikan, dan lain-lain. Alamatnya sendiri itu di Ruko Laguna Center, Blok A nomor 20. Dan di sini akan saya terangkan akun sosial medianya jajanan Bu Simon. Jika Anda penasaran atau tertarik, bisa klik link yang tertera di presentasi ini. Thank you. Dan, oh iya, jajanan Bu Simon sendiri saat ini masih sistem PO ya, untuk pemesanannya. Jadi, bisa kontak aja langsung nanti. Di nomornya nanti di input ya, Ellen ya. Next. Selanjutnya, perbandingan usaha dari kondisi sebelum dan sesudah strategi pemasaran digital dilakukan. Sebelum usaha ini melakukan pemasaran digital, usaha ini masih belum terkenal kepada semua orang di semua daerah Batam. Hanya dikenal di sekitar masyarakat saja. Setelah melakukan pemasaran digital dilakukan, usaha menjadi lebih menjangkau luas di kalangan masyarakat luas dan penjualan masyarakat dan penjualannya pun meningkat dan jumlah pengikut akun FB dan IG-nya pun bertambah. Selanjutnya, dampak positif yang ketiga ada biaya terkendali, yaitu biaya atau untuk branding atau promosi secara umum, biaya untuk memasarkan produk ke jutaan konsumen melalui media sosial cukup rendah sehingga dapat mendukung upaya perusahaan untuk mengendalikan biaya lain, misalnya biaya untuk penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan. Yang keempat itu lebih dekat dengan konsumen. Maksudnya di sini adalah sebelum bertanya lebih lanjut mengenai suatu produk, konsumen akan melakukan riset terlebih dahulu melalui konten-konten di media sosial yang digunakan. Selanjutnya, konsumen kemungkinan akan bertanya mengenai informasi lebih lanjut dari produk yang diinginkan. Dan pada tahap terakhir, setelah konsumen menggunakan produk, konsumen dapat berkomentar atau memberikan feedback dari produk yang telah dikonsumsi. Yang kelima, ada produk yang ditawarkan atau dipromosikan dapat terjaring luas. Maksudnya adalah bukan hanya masyarakat sekeliling aja yang mengenal produk, tetapi seluruh daerah dapat mengenal produk dengan adanya media sosial. Selanjutnya ada dampak negatif dari pemasaran digital sendiri, yaitu pemasaran produk dapat ditiru oleh pesaing. Yang kedua, menghadirkan informasi negatif mengenai produk yang dijual. Yang ketiga, memerlukan waktu, biaya dan tempat, biaya dan tenaga lebih untuk pemasaran dan periklanan produk. Dan yang terakhir, ada perang harga dengan kompetitor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andrew. Thank you, Sherin. Jadi untuk bagian strategi pemasaran digital yang sudah dilakukan dan belum dilakukan. Oke, untuk yang sudah dilakukan, kemarin dari Bu Simon sendiri sih dia sudah melakukan broadcast WhatsApp ke kontak-kontaknya. Namun yang kurang efektifnya itu hanya bisa menjangkau kontak yang sudah pernah dia save gitu. Jadi untuk kontak yang di luar itu dia nggak bisa jangkau, kecuali orang itu mulut ke mulut ke teman-temannya gitu. Makanya kemarin kami bantu juga untuk open akun Facebook, IG, dan WhatsApp Business gitu. Kami kelola dan memang kemarin ada dampaknya juga sih, jadi pada tahu kan, oh jadi Bu Simon nih gitu, di KPO Tekwan lah, pempek gitu kan. Nah, sedangkan memang ada yang belum sempat dilakukan karena memang Bu Simon sendiri itu masih istilahnya nggak mau ambil resiko lah, karena masih belum tahu, minim pengetahuannya tentang contoh iklan di Instagram, Facebook kan Facebook Ads sama Facebook Ads kan butuh biaya tuh. Nah, jadi Bu Simon itu masih belum berani untuk mengeluarkan lebih untuk pengiklanan tersebut. Nah, untuk saat ini masih yang tadi saya sebutkan aja, WhatsApp podcast, Facebook page dan IG. Kami melayani lewat DM dan chat sih. Gitu. Thank you. Perencanaan pengembangan strategi pemasaran digital selanjutnya mulai Januari 2021. Memposting ke media sosial, IG dan Facebook, baik di story maupun di feed, minimal 1 minggu sekali. Membuat akun TikTok untuk mempromosikan produk jajanan Bu Simon supaya produk ini bisa dilihat oleh banyak orang di aplikasi TikTok alias masuk FYP atau halaman beranda.
mulai Februari 2021, mempromosikan produk dengan menggunakan fitur Instagram dan Facebook Ads untuk menjangkau produk jajanan Bu Simon hingga ribuan orang dengan biaya iklan yang terjangkau. Mulai Maret 2021, berkolaborasi dengan selebgram atau influencer untuk ikut serta dalam mempromosikan produk jajanan Bu Simon, termasuk mengendorse di IG Batamlicious dan Batam Dine. Bulan April dan Mei 2021, menyelenggarakan giveaway supaya produk jajanan Bu Simon dikenal oleh banyak orang. Sekian dari presentasi kami. Kami meminta maaf jika ada kesalahan. Amin. Terima kasih yang sudah menyaksikan presentasi kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Thank you.